Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu karibah sempugi sali sorang sali batang saudara-saudara bertemu kembali dengan channel kesayangan kita Sempugita. Kalian kenal dengan Gus Dur ya guys? Dia adalah bapak bangsa, pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Dia punya humor yang cukup terkenal, yaitu tentang empat negara di dunia ini. Kata beliau, ada negara yang sedikit bicara, sedikit juga kerjanya. Siapa itu? Dia bilang Angola dan Nigeria. Yang kedua, negara yang sedikit bicara tapi banyak kerja. Siapa itu? Jepang dan Korea Selatan. Yang ketiga, kata beliau, negara yang banyak bicara tapi banyak juga kerjanya. Siapa itu? Amerika dan Cina. Yang keempat, kata beliau, negara yang banyak bicara sedikit kerjanya. Siapa itu? India, Pakistan. Nah, yang mendengarkan yang pernah bertanya kepada Gus Dur, "Loh Gus, kita Indonesia di mana, Gus?" Dia bilang, "Indonesia tidak masuk ke empat-empatnya." "Loh, bagaimana itu Gus, kok nggak masuk ke empat-empatnya?" "Indonesia itu lain katanya. Lain yang diomongin, lain yang dibicarain." Oke guys, itu umuran dari Gus Dur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tentu ada hikmahnya ya apa yang beliau sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang beliau maksud. Mudah-mudahan kita terpacu untuk terus semangat dalam bekerja, atau kerja kita tingkatkan, dan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat manusia. Love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tidak ada benci pada siapa. Overall, hater pernah dalam bahasa Bugisnya, mapojiri manenge, degai beci namo ceti. Demikian guys ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan jasa, dukung saya terus dengan cara like, subscribe, dan share ini video ke teman-teman kalian. Bantu saya, mudah-mudahan dalam bulan ini bisa dimonetize, karena sudah ditinjau ini dari sebelum Ramadan sampai sekarang belum ada jawaban dari YouTube. Mudah-mudahan bisa dimonetis dan saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan karya-karya, konten-konten video yang bermanfaat dan sesuai dengan yang kalian inginkan, bermanfaat bagi semua. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.